Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Dimas Raditya Budiono, spesialis ortopedi dengan pengkhususan di bagian foot and ankle. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Fatmawati, maka saya akan menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya foot and ankle itu. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ortopedi ini memiliki banyak kekhasannya masing-masing ya. Tulang dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga termasuk dalam hal ini adalah bagian foot and ankle, adalah bagian di atas pergelangan kaki sampai di daerah kaki. Kadang-kadang banyak pasien masih sering bertanya-tanya mengenai kaki saya sakit tapi menunjuknya ke lutut misalnya. Jadi memang bagian kaki per definisi kita adalah bagian pergelangan kaki hingga ujung jari kaki. Daerah-daerah yang sekecil itu kok sampai harus ada pengkhususan? Jadi karena memang sangat luas sekali pemanfaatan atau memang permasalahan yang kita hadapi dalam hal tersebut di bagian foot and ankle. Jadi memang permasalahan itu bisa diawali dari cedera kecelakaan lalu lintas, di mana merupakan mobilitas dari masyarakat Jakarta khususnya yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingkat kecelakaan yang tinggi, tentu saja banyak menyebabkan cedera-cedera akibat kecelakaan lalu lintas yang bisa terjadi di daerah-daerah di kaki dan pergelangan kaki. Yang kedua, dengan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk kesehatan, maka makin banyak orang-orang yang berolahraga, dan sehingga kadang-kadang orang-orang tidak mengetahui atau tidak menyadari batas-batasan mana yang olahraga ya, sehingga mengakibatkan terjadinya cedera. Cedera-cedera khususnya di bagian olahraga, tentunya cedera paling sering adalah ankle sprain misalnya, atau cedera pada tendon Achilles, atau cedera pada di bagian tengah kaki atau midfoot. Nah, itu adalah area-area yang tentunya saja bila terjadi pada rekan-rekan, pada teman-teman, atau pada pemirsa sekalian, bisa menyebabkan sulitnya kembali ke aktivitas yang sebelumnya. Kemudian satu lagi, bahwa kasus-kasus itu tentu saja seiring dengan kesehatan, maka terjadi peningkatan usia pada khalayak, maka terjadinya pengapuran atau degeneratif pada bagian kaki dan pergelangan kaki tentu saja akan seakan menakin meningkat dan akan semakin terlihat di usia tua nanti. Kita di sini juga akan menangani kasus-kasus seperti pengapuran di pergelangan kaki, atau salah satu kasus yang mungkin bisa dikatakan lebih terkenal, lebih dikenal masyarakat lagi, seperti bunion atau nyeri pada jempol kaki, yang mungkin pada kesempatan lain bisa kita jelaskan lebih lanjut mengenai bunion tersebut. Jadi di Rumah Sakit Fatmawati ini kita dapat memberikan layanan yang paripurna. Artinya saya saat ini berada di instalasi Griha Husada, merupakan suatu layanan eksekutif yang dimiliki oleh Rumah Sakit Fatmawati. Dengan layanan dokter-dokter spesialis dari semua ortopedi dari bidangnya, termasuk dari saya foot and ankle juga ada. Kita juga memberikan layanan di bagian poli pelayanan BPJS, tentunya dengan hari kerja, dan memberikan layanan yang paripurna juga. Di sini untuk diagnostik, kita juga memiliki MRI 3 Tesla, kita sudah memiliki MSCT 128 slice, dan juga kita memiliki tenaga-tenaga yang terampil, baik di poliklinik maupun di pelayanan di kamar operasi. Kita bisa melaksanakan operasi, dari operasi yang dari minimal invasif, seperti artroskopi di pergelangan kaki, sampai dengan tindakan pemasangan eksternal fiksasi pada pergelangan kaki, maupun sampai dengan tindakan operasi yang canggih ada tersebut yang kedepannya, misalnya seperti penggantian sendi pergelangan kaki untuk kedepannya. Pada akhir kata, saya ucapkan terima kasih pada pemirsa-pemirsa kawula-kawula muda, sehingga sepertinya angkatannya benar terlihat ya kalau membicara dengan kawula-kawula muda. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan salam sehat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.